Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pemirsa meninjau proyek pembangunan terowongan Nanjung di Marga Asih Kabupaten Bandung. Terowongan tersebut dibangun untuk mengatasi permasalahan banjir di cekungan Bandung seperti Balai Endah, Dayukolot, dan Bojong Soang. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono didampingi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengunjungi proyek pembangunan terowongan Nanjung yang berada di kawasan Marga Asih, Kabupaten Bandung. Proyek pembangunan terowongan bertujuan untuk mengatasi permasalahan banjir akibat luapan Sungai Citarum yang berada di cekungan Bandung seperti Balai Endah, Dayukolot, dan Bojong Soang. Menurut Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, meski belum sepenuhnya selesai, proyek terowongan Nanjung tersebut sudah terlihat dampak di kawasan daerah banjir. Pada saat banjir di bulan Desember tahun lalu, genangan di pemukiman biasanya bertahan hingga berhari-hari. Namun setelah difungsikannya curug tersebut, banjir hanya menggenang selama beberapa jam saja. Dan saya kira sudah hampir selesai. Ini salah satunya kita ada di terowongan Curug Jompong. Ya. Ini dulu kenapa dibikin? Karena ada situs Curug Jompong. Anda lihat itu kan, kalau sungainya ini di sini kan ini di bawah ini, di bawah dari itu, ya. Sehingga kalau Sungai Citarum lewat sini dia terhenti pelan, sehingga itu backwaternya sampai ke Dayukolot itu. Ya, jadi yang menyebabkan banjir, sehingga pelan dia. Karena di sini dia ketahan, jadi kayak naik gini kan baru masuk ke Cirata. Ya, waktu itu saya hujan, saya ada di tebing sana, saya lihat betul ini, nah kelakuan sungainya ini. Ya. Untuk itu kita bikin terowongan. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan, selain mengatasi banjir di cekungan Bandung, pihaknya pun akan melakukan upaya mengatasi permasalahan banjir di Karawang dan Bekasi. Rencananya dengan biaya 4 triliun rupiah, proyek di dua wilayah tersebut akan dilakukan. Di waktu kejadian di Jabodetabek, di cekungan Bandung kan tidak ada berita yang luar biasa karena selama ini air yang selalu ngumpul di titik-titik itu berhasil dialirkan dengan cepat oleh dioperasikannya dua terowongan Curug Jompong. Insya Allah kalau tidak ada halangan akhir bulan, Presiden kami undang untuk meresmikan bahwa kinerja dari Kementerian PUPR bersama Pemprov Jabar punya dampak yang positif. Proyek terowongan Nanjung yang berada di Marga Asih tersebut akan segera rampung. Dengan adanya dua terowongan membuat aliran Sungai Citarum cepat mengalir. Rencananya pada akhir bulan Januari 2020, terowongan Nanjung akan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Rezitia Prasaja, Bandung TV.